Thank you.
Kanci acara salah sengipun nunye acara ingkang sepindah mlebeting riat mojo pinangetan sarimbit kanti binarung suaraning gending kebo giro semoga katon sumunar cahyaning riat mojo pinangetan kekalih nunye Bagus Muhammad Givari Ramadan Jalutanoyo panjenengipun put nunjih Bopo Haji Gunawan Dalasan Ibu Hajah Karsinem ingkang sampun wonten sak ngajenging sasana rinengga utawi koroning wiwaha Riyat Mojo pinanganten kekalih sampun kawistara kaunjukan Tirta Gundha banyu suci saking kendi asung pratandha bilih Kang Rama dalasan Kang Ibu taksih nuninjih hang ngunjuki Riyat Mojo pinanganten sarimbit Salajengipun Riyat Mojo pinanganten kekalih sesampunipun kaunjukan Tirta Gundha lajeng sampun kaparingan nuninjih ingkang sinebat melati rinonce kakalungaken wonten ngarsanipun panjenenganipun Rama Mas M. Givari Ramadan utawi Mas Doni sesampunipun kinalungan sekar melanti lajeng kaboyong utawi kagendong dening panjenenganipun Bopo Haji Gunawan Triwaloyo dalasan ibu ingkang wonten sakwingkingipun nunjih Ibu Hajah Karsinem asung pratandha bilih sampun dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa ing mangke Riyat Mojo pinanganten kakung nuninggih pun Muhammad Givari Ramadan sampun kajatuh krama dening panjenenganipun anak Mas Siti Anisa putri panjenenganipun Bapa Sumarko dalasan Ibu Sri Lestari sampun kapala krama utawi kaijabaken rikala tanggal 27 Agustus 2023 wonten Bumi Sari Natar kanthi lon-lon tindakipun Riyat Mojo pinanganten sarimbit kagendong dening panjenenganipun Bapa Haji Gunawan Triwaloyo saha kairing dumateng panjenenganipun kadang pisan nuninjih Bapa Sumarko dalasan ibu katon alon-alon saha kadherekaken pangomyong ing Riyat Mojo pinanganten saking Bumi Sari Natar taksih kagendong dumateng panjenenganipun Bapa Haji Gunawan Triwaloyo minggah wonten sasana rinengga saha kadherekaken jenengan panjenenganipun Ibu Karsinem dalasan Bapa Tri kalian Bapa Sumarko dalasan Ibu Sri Lestari kawistara Riyat Mojo pinanganten sarimbit sampun dumugi ing sasorone renggo kanthi wilujeng neri ing sambikala sasampunipun kanthi lenggah kanthi satata badhe kaadanan nuninjih acara sungkeman acara sungkeman badhe
kadanan pramilo dumateng Adi Mas Doni dalasan adik Siti Anissa supados sungkem rumiyin dumateng Bapak Gunawan dalasan ibu. Mas Doni langsung kesini aja biar cepet. Kawis Toro Riat Mojo Pinanganten Sarimbit Jumengku sungkem wonten ngarsanipun Keng Romo dalasan Keng Ibu Amung meminto amrih ing gesangipun badhe gesang ingkang kanthi kebahagiaan ingkang sak tulus-tulusipun utawi sakinah mawadah waromah. Salajengipun ing mangke gantosan Kang Mas Doni gantos dumateng ibunipun. Semanten ugi Dyahayu Siti Anissa sungkem wonten ngasanipun Bapak Haji Gunawan. Boten sanes namung nyenyuwun kalian Bapak Haji Gunawan Triwaloyo dalasan ibu sepindah malih nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi gesangipun ing benjang dados gesang ingkang murakapi dumateng nusa bangsa dalasan agamanipun berkah wilujeng ngantos kaken-kaken ninten-ninten. Bapak menawi cekap anggenipun sungkem dumateng panjenenganipun Keng Romo Haji Gunawan dalasan ibu Karsiem kalajengaken sungkem wonten ngarsanipun ibu Sri Lestari dalasan Bapak Sumarko. Boten benten utawi kados sami doanipun hamung nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa dalasan nyuwun dumateng Keng Romo Sumarko dalasan ibu Sri Lestari nyuwun berkahing pangestu. Mugi-mugi anggenipun gesang wonten ngarsa padha ngebyur samudra kehidupan yang akan datang. Selamat dunia wal akhirat. Dan kenging dipun wastani saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah dan warohmah. Gantosan dados Mas Doni datang ibunipun. Boten benten malih nun inggih Mas Doni utawi Bagus Muhammad Givari Ramadan anjengku wonten ngasanipun Bokeng ibu nyuwun supados wilujeng anggenipun ngebyur wonten ing samudra bebarayan menika. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan mbok menawi sampun paripurno Riat Mojo Pinanganten kekalih anggenipun sungkem pramilo Riat Mojo Pinanganten katuran lenggah malih kanthi mardu mardawaning penggawih. Salajengipun kanthi gending bunangan menika asung pratondo bilih acara kajawen utawi acara Jawi sampun paripurna. Sepindah malih wonten galak dungkaping atur suposito ingkang boten meranani kula nyuwun agunging samudra pangesami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami haturkan kepada MC selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil amdi wa mursalim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada keluarga besar Bapak Haji Gunawan Triwalyo dan Ibu Hajah Karsinem yang kami hormati. Kepada keluarga besar Bapak Sumarko dan Ibu Sri Lestari yang kami hormati beserta rombongan, para alim ulama, sesepuh, bini sepuh dan hadirin yang berbahagia. Tanpa kepada kedua mempelai yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat nikmat sehat kepada kita semua sehingganya kita dapat menghadiri acara resepsi pernikahan dan unduh mantu antara Muhammad Gifari Ramadan, putra kedua Bapak Haji Gunawan Triwaloyo dan Ibu Hajah Karsinem dengan Siti Anisa, putri pertama Bapak Sumarko dan Ibu Sri Lestari. Semoga dengan langkah Bapak Ibu sekalian datang ke tempat yang berbahagia ini senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak luput kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang. Serta semoga terlimpah pula kepada kita semua yang hadir di sini untuk selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kali saya mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Sumarko dan Ibu Sri Lestari beserta rombongan. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah dan perantara terjadilah hubungan yang lebih erat lagi di kemudian hari antara keluarga besar Bapak Haji Gunawan Triwaloyo dan Bapak Sumarko. Izinkan saya di sini untuk membacakan dan memandu acara dalam resepsi pernikahan dan unduh mantu antara Muhammad Gifari Ramadan dan Siti Anisa. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Abdul Muti. Kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منها زوجها
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan penyerahan kedua mempelai dari keluarga besar Bapak Sumarko kepada Bapak Haji Supardi yang mewakili. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada para alim ulama yang senantiasa kami patuhi, kepada sesepuh ini sepuh yang saya hormati, kepada Bapak Haji Gunawan Triwaluyo beserta Ibu Haja Karsinem sekeluarga besar yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu
yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua di pagi menjelang siang hari ini yaitu masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa hadir bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Gunawan Triwaluyo sekeluarga besar dalam rangka yaitu serah terima atau ngunduh mantu. Alhamdulillah pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat beriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membimbing kita semua dari zaman kesesatan menuju zaman kebenaran. Semoga kita semua yang hadir di pagi menjelang siang hari ini kelak mendapatkan faedah di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara saya hormati. Di sini saya mewakili daripada Bapak Sumarko dan Ibu Sri Lestari. Pada saat itu yaitu tanggal 27 telah menyerahkan putra untuk dinikahkan kepada putra kami bernama yaitu Siti Anisa binti Sumarko. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Selanjutnya saya mewakili daripada Bapak Sumarko saat ini yaitu menyerahkan anak berdua yaitu Muhammad Gifari Ramadan dan anak kami Siti Anisa binti Sumarko. Pada saat lalu telah diserahkan kepada kami, maka saat ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Haji Gunawan Triwaluyo beserta Ibu Haja Karsinem untuk dibimbing dan diarahkan supaya dalam menjalankan rumah tangga tersebut yaitu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehidupannya yaitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini juga saya mewakili daripada rombongan pengiring pengantin tersebut yaitu mohon maaf kepada Bapak Haji Gunawan Triwaluyo apabila kami serombongan ada kekurang sopanan, kesalahan kami dalam bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Gunawan Triwaluyo tersebut. Kami mewakili rombongan yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan sepenuhnya ananda kami yaitu Muhammad Gifari Ramadan beserta ananda kami Anisa binti Sumarko kepada Bapak Haji Gunawan. Juga
Kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Gunawan apabila ada kesalahan, tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Haji Gunawan Triwaluyo. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan penerimaan kedua mempelai dari keluarga besar Bapak Haji Gunawan Triwaluyo kepada Bapak Timbul Suyatman yang mewakili, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muridawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursyalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, yang kami hormati para ustadz, ustadzah, para kiai, juga para santri, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga tokoh pemuda yang sangat kami cintai. Khususon yang kami hormati kepada beliau Bapak Sumarko Dalasan Ibu Sri Lestari yang pada saat ini selaku pihak sabai kami atau besan kami. Juga yang kami hormati Bapak Haji Gunawan Triwaluyo sekalian Ibu Hajah Karsinem yang sekali lagi yang sangat-sangat kami hormati. Sebelum kami menghaturkan kata sambutan ini, terlebih dahulu marilah kita pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada detik ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, yang antara lain nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, juga nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat panjang umur, karena pada detik ini kita masih dipertemukan di kediaman Bapak Haji Gunawan Triwaluyo dan Ibu Hajah Karsinem dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka ngunduh mantu putranya yang bernama Muhammad Kifari Ramadan, yang alhamdulillah telah menikah dengan Siti Anisa, putri beliau Bapak Sumarko dan Ibu Sri Lestari pada tanggal 27 Agustus 2023 bertempat di Bumi Sari Natar, Lampung Selatan. Dengan doa dan restu dari para sesepuh bini sepuh juga bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang kami hormati, anak kami Muhammad Kifari Ramadan dan Siti Anisa berlangsung ijab dan kabul dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya para bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang kami hormati, di sini saya mewakili keluarga besar dari Bapak Haji Gunawan sekalian ibu untuk matur di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama, kami mengucapkan selamat datang di kediaman kami yaitu di perumahan Kota Karang Permai Blok
1 nomor 3 Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Disinilah kediaman kami Bapak Ibu. Untuk selanjutnya jika Ibu Bapak lewat untuk bertaman wisata ke Mutun atau ke Kelapa Rapet sana, bisa mampir ke sini, bisa saling yaitu silaturahim. Selain daripada itu, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas permintaan kami. Di kala itu saya mengundang kepada pihak sabai kami atau besan kami untuk kehadirannya pada hari ini, yaitu Minggu 1 Oktober 2023, untuk menghadiri dalam rangka anak kami M. Givari Ramadan dan Siti Anissa akan kami boyong atau kami unduh. Kalau kata layaknya itu ngunduh mantu. Maka oleh karena itu sekali lagi Bopo Haji Gunarwan dan Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain daripada itu, tadi kami lihat dari rombongan Bapak Sumarko dan Ibu Sri Lestari menghantar dengan rombongan membawa oleh-oleh. Saya mengucapkan terima kasih atas oleh-olehnya, kami terima dengan senang hati. Dan selanjutnya mungkin dari sini Bapak Haji Gunawan sekalian Ibu tidak bisa menempatkan tempat yang layak. Inilah hanya di jalan depan rumah kami untuk acara ini. Maka sekali lagi ada tempat yang tidak berkenan, Bapak Haji Gunawan Triwaloyo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain daripada itu juga nanti kiranya ada hidangan berupa makanan atau daharan yang tidak berkenan, sekali lagi Bopo Haji Gunawan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain daripada itu, menanggapi apa yang diaturkan oleh Bapak Haji Supardi ingkang sampun matur kula wau, saya terima Pak apa yang diserahkan oleh Bapak Haji Supardi. Mempelai berdua kami terima di kediaman kami. Sekali lagi kami tidak bosan-bosannya untuk membimbing kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan anak kami nanti bisa hidup rukun, tentram, juga bisa dikatakan hidup dengan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Juga sebaliknya Bapak, seandainya anak kami Muhammad Givari Ramadan dan Siti Anissa berada di Natar, kami juga mohon pesan, mohon dibimbing agar kiranya bisa membaur di masyarakat, di khususnya di Bumi Sari Natar, bersama-sama untuk yaitu saling menghormati, saling mencintai antar tetangga atau jiran tetangga yang akhirnya bisa menimbulkan hidup atau menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan mudah-mudahan doanya, mudah-mudahan anak kami segera diberi keturunan atau momongan anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tamu undangan yang kami hormati, mungkin tidak terlalu panjang kami matur di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi ada kekurangan atau kekilapan dari Bapak Haji Gunawan yang saat ini menerima kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi kami mohon maaf, dan selanjutnya kami mewakili keluarga besar Bapak Haji Gunawan untuk menyampaikan kata sambutan ini. Kurang dan lebihnya sekali lagi kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin hanya ini,
yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Happy Sodri. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudana wa ridhaka matlubana wa hasil muradana. Ilahi rabbi zamallah hajraka asana amalana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi awalin al-akhirin wa barik wa sallam wa ta'ala sadana sahabi sayyidina rasulillah ajma'in min ya ma'budu hamda syakirin hamda imin hamda yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhikal karim adhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la liyaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alaykum ya dhuriyatar rasul. Assalamu alaykum ya azwajar rasul. Assalamu alaykum ya ruhul muqaddasa. Ya nuqaba ya nujaba ya rukaba ya budala ya awtadul awtadun arba'ah. Ya imaman ya qutb ya fardu ya umana. Agithuna bighawtha. Fa'udhuruna binadhra wa hasil muradna wa maksudana la ilaha illallah min Allah in arjil gufran bil baraka wal karama si'adil qadir wa liyallah bisafa'ana bin Muhammad biiznillahi wa ridha Allah Allahumma khidir baljan alimis salam subayaka na'budu wa yaka nasta'ini ya Allah alif bayna hada hurusain biismihi gifari ramadan wa asidiyan nisa. Barakallahu lakuma wa baraka alaina wa baraka likulli wahidin minkuma fi sahibi wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiatin wa zawadakuma taqwa wa yassara lakuma al-khaira aynama kuntuma wa razakakuma al-mala wal banin wal baqiyatu salihata inda rabbika sawaban wa khairan amalan wa yaka na'budu wa yaka nasta'in ya Allah Allahumma alif baina hada urusain kama alaf dawain usaidina nabi Allah Adam wa umina wa sayyidatina Hawa kama tanasala bainahuma wa kama alaf dawain sayyidina Ibrahim wa Sarah wa kama alaf dawain sayyidina Yusuf wa Julekha kala alaf dawain sayyidina nabiina wa habibina safina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sayyidatina Khadijat al-Kubra wa Aisyat al-Ridha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah. Allahumma tawil umurana wa umurahuma umran nafi'an mubarakan waj'al dhurriyatana wa dhurriyatahuma dhurriyatan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa aslih lana dunyan lati fiha ma'asuna wa asrih lana akhiratal lati hiya ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana zalamna anfusana dhulman katsiran wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ya Allah faghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita pada susunan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui dan lewati bersama. Saya selaku pembawa acara dan pemandu acara mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
siang para undangan yang berbahagia. Saya akan mencobakan membawa sebuah lagu yang berjudul Bertemu. Semoga terhibur. Mohon maaf dari keluarga besar Natar, jangan meninggalkan tempat dulu, jadi berfoto bersama pengantin dulu baru meninggalkan, nanti ada acara pamitan ya. Mohon maaf, terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya mohon maaf karena dari pihak BSN akan menyampaikan sambutan pamit. Waktu dan tempat kami silakan. Monggo, Rade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Haji Gunawan Triwaluyo beserta Ibu Haji Karsinem sekeluarga besar yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua di siang hari ini itu masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa hadir bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Gunawan Triwaluyo sekeluarga besar dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat beriring salam tak titinya, marilah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Haji Gunawan Triwaluyo sekeluarga besar, saya mewakili daripada Bapak Sumarko beserta Ibu Sri Lestari. Alhamdulillah kami sekeluarga atau saya telah mengantarkan putra dan putri daripada Bapak Haji Gunawan dan Ibu Haja Karsinem dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan silaturahim kami di kediaman Bapak Haji Gunawan Triwaluyo yaitu mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahuwataala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami mewakili daripada Bapak Sumarko seluruh rombongan pengantar pengantin sehubungan waktu. Waktunya sudah siang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Gunawan Triwaluyo yang telah menyambut kedatangan kami dengan baik, dengan suguhan yang sudah kami yang sudah dihidangkan kepada kami. Alhamdulillah kami bersyukur sudah kami nikmati. Sekali lagi kami sekeluarga besar beserta rombongan mau pamit. Mudah-mudahan dalam perjalanan kami yaitu selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mau menitipkan atau bukan menitipkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Haji Gunawan Triwaluyo yaitu ananda kami Siti Anisa, mohon bimbingannya. Mudah-mudahan dengan bimbingan daripada Bapak Haji Gunawan Triwaluyo, putra dan putri kami tersebut menjadi keluarga yang baik, yang keluarga yang sakinah. Dan insya Allah mudah-mudahan diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kami berdoa mudah-mudahan cepat diberi keturunan yaitu keturunan yang soleh dan soleha. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Supardi. Ingkang sampun matur mohon pamit dari keluarga besar Bapak Haji Gunawan, namung dherekaken sugeng tindak sugeng kundur ngantos dumugi dalemipun piyambak kanthi rahayu mboten wonten alangan setunggal menapa. Sepindah malih matur nuwun
sampun kersa tindak wonten dalemipun Bapak Haji Gunawan. Kula ingkang minangka wakilipun panjenenganipun Bapak Haji Gunawan sepindah malih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. So sepindah malih ngaturaken sugeng kondur ngantos dumugi dalem kanthi suang-suang. Amin ya robbal alamin. Monggo nderekaken wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.